Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Pemirsa, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan kedua yang digelar oleh Puskesmas Belanakan Kabupaten Subang, Jawa Barat menimbulkan kerumunan. Kondisi ini disebabkan tingginya animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 tersebut. Tingginya animo warga 5 desa untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan kedua ini memicu kerumunan. Hal itu disebabkan warga yang datang tidak mengantre secara tertib. Sementara keberadaan dan peran petugas tenaga kesehatan maupun Satgas COVID-19 setempat yang berada di lokasi sangat minim. Dalam vaksinasi ini, pihak Puskesmas Belanakan menyiapkan sebanyak 100 dosis untuk dosis tahap pertama dan 100 dosis untuk dosis tahap kedua. Bila ini antusias masyarakat di sekitar cukup banyak. Dan setiap hari di Puskesmas Belanakan dari hari Senin sampai Rabu membuka untuk vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan berbagai pihak untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.